Beri kad warga asing. GRS jangan membisu. Kuala Lumpur, Parti Warisan mempertikai cadangan kerajaan untuk mengeluar sekaligus memberi kad warga asing kepada pendatang asing tanpa izin atau parti di Sabah. Timbalan Ketua Wirawati Warisan Joanna Suhenli Rampas berkata, sebelum ini Gabungan Rakyat Sabah GRS membantah habis-habisan pelaksanaan PAS sementara Sabah PSS kepada warga asing. Namun katanya, kini GRS dilihat membisu apabila kerajaan pusat mencadangkan untuk mengeluarkan dokumen sama. Adakah kad warga asing ini membolehkan warga asing memperolehi kewarganegaraan melalui proses naturalisasi? Apakah pendirian GRS tentang pengwujudan kad warga asing sebagai dokumen pengenalan diri bagi warga asing yang tinggal lama di Sabah? Semasa pilihan raya negeri ke-16, rakyat Sabah telah diberitahu bahawa sekiranya pihak pembangkang kerajaan negeri pada masa itu diberikan mandat kumpit atau pendatang asing tanpa izin ini akan dihantar kembali ke negara asal, katanya dalam kenyataan di sini. Tambah Joanna, isu parti masih lagi berleluasa hingga sekarang hingga kelihatan di bandar dan kampung. Lebih setahun mentadbir kerajaan Sabah, katanya, rakyat Sabah masih menunggu dan tertanya-tanya akan tindakan kerajaan negeri. Sehubungan itu juga, meminta Ketua Menteri, Datuk Seri Haji Jinor menyatakan pendirian kerajaan negeri selain tindakan susulan mengenai cadangan pengeluaran kad warga asing itu. Semalam, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pihaknya sedang mempertimbangkan cadangan mewujudkan kad warga asing sebagai dokumen pengenalan diri untuk golongan itu yang tinggal lama di Sabah termasuk kanak-kanak. Menyambut baik cadangan kerajaan Sabah itu, Hamzah berkata pemberian kad ini akan membolehkan semua pihak dan agensi mengenal pasti taraf seseorang itu terutama di Sabah. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.